okay, guys, ini ada golf car pick up service gitu. Cuman ngantri. Dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat pagi, kita lagi di bandara nih sekarang. Ini hari Minggu pagi jam 6, hampir jam 6 baru selesai check-in. Abis ini, karena abis ini kita mau ke Lampung, gue mau mudik. Terus nih gue bawa, si Kin. Terus gue terbang bareng Basil sama adek gue. Nanti dijemput nyokap sama bokap di Lampung. Oh, check-innya lama banget guys, tapi untungnya mbaknya helpful, makanya kita seneng banget naik Garuda. Jadinya abis ini kita langsung mau ke gate. Kita mau ke gate, terus gate-nya sebelah sana. Tapi sebelumnya kita mau beli roti dulu karena ini anak-anak belum sarapan. Terus si Basil tiba-tiba pagi-pagi mau Yoshinoya. Basil mau Yoshinoya? Basil, you still want to eat Yoshinoya? No? You want something to eat like bread? Bajinya belum nyambung nyawanya guys, karena dia masih ngantuk. Hai. Oke, sekarang kita mau menuju ke dalam. Oh ini, sekarang kita mau menuju ke dalam. Ini first time gue pakai domestic flight di Terminal 3. Bagus banget tempatnya. Katanya ada playground juga ya, jadi let's see. Nanti kita lanjut lagi ya guys. Oke guys, sekarang kita udah di dalam. Tadi udah pemeriksaan terakhir. Sekarang kita mau menuju ke gate. Dan kita dapet gate 22. Dan ternyata gate 22 itu jauh banget. Jadi ternyata si bayi dia gak mau digendong. Nggak mau digendong, jadi ya gue suruh jalan aja dan dia seneng banget tuh, dia mau ngejar Basil. Biarin aja deh, terus masih jauh banget. Wah, harusnya kita bisa tuh naik mobil itu tuh, Jill. Ini lagi capek. Bisa gak sih mas naik? Dicuekin gak bisa. Oh, ada Hong Tang guys. Ternyata gue baru tau di domestik 3. Di domestik 3 ini, terminal 3, itu lengkap banget, macem-macem. Mothercare pun ada. Hebat ya. Terus ada Hong Tang, ada macem-macem. Keren banget pokoknya. Terus bersih. Cuman sayang, tadi playgroundnya itu cuman satu kayaknya. Di antara gate berapa gitu. Oke guys, ini ada golf car pick up service gitu. Cuman ngantri. Mau naik ini? Ini ngantri? Nggak usah. Ngantri, udah deh. Harusnya. Jadinya kita tetap jalan kaki aja. Tuh, anaknya juga seneng jalan kaki. Gitu. Ya udah guys, nanti kita lanjut lagi ya. Kalau gue masih bisa nge-vlog, soalnya nih anaknya ribet banget. Teman-teman, kita di dalam pesawat. Bentar lagi boarding, mungkin udah mau take off. Semoga wish me luck. Ini si adek gak farewell. Karena last time, waktu pas dari Hong Kong Jakarta, si adek terlalu tantrum gitu, dan itu I was like in hell. So, wish me luck this time. Cepet banget guys, cuman
27 menit saja. Kita sudah sampai di Lampung. Ya. Dan sekarang gue mau ngambil koper dulu. Oke. Nanti lanjut lagi. Muka-muka ngantuk. Udah nih sekarang lagi nunggu mobil. Soalnya bokap ngambil mobil di parkiran agak jauh. Kopernya udah cepet banget hari ini. Enak sih kalau flight pagi ya, semuanya cepet, nggak ngantri. Nih selama di perjalanan dia nangis-nangis, ngamuk-ngamuk. Angkat badan. Dia ngantuk masih. Bazil juga badannya tadi dia ngomong nggak enak badan.